3 manfaat makan telur rebus. Apakah teman-teman sering mengonsumsi telur? Biasanya, menu apa yang sering dibuat dengan telur? Telur ceplok, telur rebus, atau telur orang arik? Telur merupakan salah satu makanan yang disukai banyak orang. Ini karena telur memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satu cara sehat mengonsumsi telur adalah dengan merebusnya. Telur rebus bisa dijadikan sarapan atau sekedar cemilan untuk menonton televisi. Namun, telur rebus juga baik dikonsumsi sebelum tidur karena berdampak baik untuk kesehatan. Lalu, apa saja manfaat kesehatan mengonsumsi telur rebus sebelum tidur? Yuk kita cari tahu teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Membuat tidur menjadi nyenyak. Mengonsumsi telur rebus baik untuk membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Karena itu, makan telur rebus sangat bagus bila teman-teman sering kesulitan tidur. Telur rebus akan membantu kita untuk menjadi lebih cepat tidur dan nyenyak. Ini karena telur rebus membantu memproduksi hormon melatonin yang memicu rasa kantuk. Membantu kesehatan otak. Teman-teman, ternyata telur mengandung kolin. Kolin mirip dengan vitamin B yang baik untuk perkembangan otak. Menurut hasil studi, orang yang mendapatkan banyak asupan kolin cenderung memiliki memori dan kemampuan kognitif yang baik. Karena itu, baik bila teman-teman rajin mengonsumsi telur. Menguatkan sistem imun. Teman-teman, di dalam telur mengandung banyak sekali nilai gizi seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, natrium, dan vitamin A. Nilai gizi ini tentunya sangat berperan penting dalam menjaga sistem imun tubuh. Vitamin ini baik untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan infeksi dari luar. Wah, semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa mengonsumsi sayuran dan buah agar tubuh kita semakin lengkap nilai gizinya dan semakin sehat. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!